heboh banget ya sih? Padahal gak kemana-mana ya kan? Coba kita lihat reaksinya. Oh, malam minggu. Aku mau ke kulkas melihat dan mencari ada makanan apa. Pastinya kalau misalkan aku sebelum mau tidur dan aku udah gak makan malam lagi, ini aku selalu minum real food. Aku lagi ikut program yang Raya Wellness. Bagus banget buat kolagen kalian. Guys, stop nge-DM aku kalau misalkan kalian butuh uang, butuh pinjaman, dan kalian mau gadai ini, mau gadai itu, terus bener-bener minta pertolongan. Aku juga sebenarnya mau bantu, tapi masalahnya sekarang ini emang lagi kayak krisis ekonomi gitu. Income-nya bener-bener nol, terus tapi pengeluaran harus tetap berjalan, apalagi yang kalau misalkan punya bawahan, misalkan asisten, supir, terus habis itu kamu juga harus bayar kartu kredit kam, rumah, bulanan, makan, itu lumayan besar. Jadi ya harap maklum aja ya. Ya pun, iya. Pada salfok tuh ya atas ada berapa, tapi mau dijual say buat bayar bulanan. Karena gini, public figure itu susah juga jelasinnya. Wah, suka-suka lu dah. Disuruh jadi YouTuber, pernah punya YouTube, tapi kontennya gitu-gitu aja yang biasa yang kalian lihat dari YouTuber-YouTuber lainnya. Makanya coba untuk bikin suatu hal yang baru. Nah, bikin suatu hal yang baru itu emang agak susah dan gak segampang itu. Dan mungkin belum passionnya aja kali di situ. Dan lagi pula kan juga kalau jadi YouTuber ya belum tentu langsung bisa punya penghasilan yang banyak gitu loh. Masa lo kalau mungkin dia penontonnya langsung banyak ya, tapi mereka buat sesuatu hal yang sorry to say ya gitu. Semua orang jadi YouTuber sekarang karena gak ada penghasilan. Corona merambah dunia, komunitas janda yang membuat resah, para istri yang ditinggal suami kerja pelan. Nunggu ada.